Halo, sebentar tes ya, yang di StreamYard bisa nggak? halo, halo, kecil banget Bisa? Oke, okay, bisa oh, bisa ya jelas halo, oh, Tapi dari sana aku halo, halo, Oh ya? halo, uh -uh. Oh sorry Nah Terima sekarang halo, ya halo, oh. halo, sudah halo, nah, Jelas Oke okay udah jelas. Oke. Okay. Oke, okay, <laughs> great. Ini aku kecil yang di IG Halo, halo, oh jelas ya, sebentar ya, masih connecting ini, oke. Okay. Bisa dengar, bisa dengar, ya, tapi ini? cuma uh, suara eh, sorry, uh, videonya belum keluar. Oh, ke uh, belum ya? Masih connecting, masih connecting ya? Iya, oke. Halo, teman-teman yang sudah nungguin. Selamat sore. Selamat pagi, selamat siang dimanapun kalian berada. Oke, okay. nah, sudah bisa. Oke, okay. bisa. halo, Kenapa apa kabar? Ya? Baik, baik, terima kasih. Ya, sekarang sudah jam 5 sore, kan? Di Jepang, sudah jam 5 lebih ya. Di sana 5. jam 10 ya? Iya, jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Iya, wah teman-teman udah pada join ini. Kita sambil nunggu sebentar. Oke, okay, mm -hmm. um, ini sambil aku komen di Instagram buat teman-teman yang mau join. Kalian juga bisa live stream di YouTube. Jadi kalau misalkan handphone kalian mungkin lagi uh, low battery, kalian bisa join di YouTube lewat laptop mungkin bisa dipin mungkin mm -mm. Bentar, ya halo Andreas halo ayunanfa ada marcelavi okay. mp Junichi 2001. Oke, okay. kita langsung aja ya, mulai. Ya, yeah, siap. Yeah. Nah, teman-teman, ini aku hari ini ada narasumber namanya Candy. Candy ini sekarang lagi ada di Kyoto, di Jepang, dan prestasinya luar biasa banget gitu loh. Dia tuh dari kota Malang, sama-sama orang Malang kayak aku, tapi sekarang sudah Um, ya, yeah, berdomisili di Jepang, sudah berkarir juga, dan dia merupakan mm. um, salah satu penerima scholarship, ya, dari MEXT uh, dan juga Emerging Scholar Awards. Mungkin Candy bisa perkenalan sedikit begitu ya, buat teman-teman, kira-kira apa aja sih itu dan, dan siapa Candy sebenarnya? Uh. <laughs> Oke, okay. uh, halo, selamat siang. Di Indonesia jam 3 ya. Selamat siang teman-teman semua. Uh, Namaku Candy. Ini single name nama, cuman satu. cuma namanya cuman satu. <laughs> no cuma uh, cuman Candy jadi di paspor semua Candy. Tuh saya dari Malang. Hmm. Yang udah tahu mungkin udah tahu. <laughs> Kenapa yang lagi saya lakukan sekarang ini, saya sedang mengajar di salah satu universitas di Kyoto. Jadi universitas yang kemarin saya lulus itu ya. Saya mengajar di situ. Dan uh, kelasnya sih, bahasa Inggris, ada kelas percakapan, kelas menulis, terus uh, kelas banyak macam-macam. Oh, persiapan seperti TOEFL, kelas TOEIC, seperti itu juga ada nya medok medok ya, nggak ya. apa-apa, asli Malang ini, asli Jawa Timur. Jadi teman-teman yang misalnya bahasa Jawa pun juga nanti bisa melontarkan pertanyaan. Oh ya buat teman-teman, mungkin sedikit apa namanya informasi kalau kalian sambil mendengarkan ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut ada Kuro, makasih Kuro. Oke. Oh. Oke, okay, terus apa ya, hmm, jadi aku ini uh, mendapatkan beasiswa tahun 2000, uh, keberangkatan 2013 ke Jepang, ke sini, dengan beasiswa Max. Jadi M-E-X-T itu ya, MEXT, itu, Max itu adalah uh, semacam diktinya Jepang ya, jadi Dinas Pendidikan Tingginya di sini ini, kepanjangannya ini Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Jadi panjang banget. Dan ini intinya sih uh, diktinya Pendidikan Tingginya di Jepang sini gitu. Dan ini memang termasuk salah satu beasiswa yang sangat uh, kompetitif ya. Banyak hmm. yang berminat. Sangat banyak yang berminat karena uh, tidak ada ikatan dinas dan beasiswa full, jadi biaya hidup, kemudian biaya uh, kuliah, semua ditanggung oleh pemerintah Jepang. Istilahnya seperti itu, jadi uh, tidak perlu pusing uh, untuk gimana biayanya, kita bisa benar-benar fokus belajar kalau dengan beasiswa MAX ini. Gitu. Itu sih. I see. I see. Terus uh, kalau mm -hmm. boleh cerita sedikit juga, pada tahun mm -hmm. tersebut itu kan. Kayak scholarship menuju ke Jepang itu belum terlalu tren, gitu loh. Dan Candy mm. yang dari kota Malang, ya, aku juga dari kota Malang. Kita tuh kayak gimana gitu rasanya. Nggak banyak anak-anak uh, yang di sekeliling kita tuh mendapatkan beasiswa yang wow begitu sampai ke luar negeri. Biasanya sih kebanyakan dari Jawa Barat ya Jakarta. Mm. Terus... Kendi kok bisa sampai mimpi ke arah sana, terus memulai research-nya, apa namanya, dari sekian banyak beasiswa yang ditawarkan? Itu gimana ceritanya? Uh, jadi, memang udah lama ya aku kepingin uh, bisa sekolah di luar negeri dengan beasiswa gitu, Mer. Jadi, aku udah cari-cari mulai dari beasiswa apa ya yang dari perusahaan, kan ada ya yang dari... Pemerintah Indonesia sendiri juga ada, kemudian ada di perusahaan. Perusahaan tadi aku udah, oh institusi lembaga seperti itu mm -hmm. juga ada. Uh, cuman aku lihat yang betul-betul tenang ya, istilahnya kita uh, uh, bisa belajar dengan tenang di sini itu dengan Max ini, tapi aku memang melihat. Uh, Wah ini betul-betul uh, kompetitif Sekali gitu Jadi harus uh, Dipersiapkan se sejauh mungkin Sebisa mungkin gitu. Hmm. Kalau gimana aku bisa Nyasar di Jepangnya ini Aku awalnya waktu itu di SMA aku mengambil uh, Misalnya apa ya waktu itu ya uh, Penjurusan ya, waktu ya itu. Penjurusan. Jadi bahasa uh -uh. Ada IPA, IPS Sama bahasa waktu itu Nah uh, waktu itu Uh, itu orang-orang pada bilang aku gini, oh kenapa kamu nggak ambil IPA gitu kan betul. biasanya IPA ya yang yang ini yang apa ya um, yang Populer prestasi ya, ya uh -huh. yang dianggap um, menjamin kesuksesan ke depan seperti itu <laughs> IPA nggak uh, sebetulnya nggak selalu betul uh, ada stigma seperti itu itu ya tapi uh, minatku kesukaanku Memang dari SMP sih Udah kelihatan waktu itu Aku belajarnya itu suka yang Lebih berbau ke bahasa Kemudian komunikasi Ke arah yang Apa ya Mempelajari sesuatu Budaya atau Pemikiran yang baru gitu Dan aku bisa Mengambil Mempelajari itu Kalau aku Memperdalam bahasa Jadi aku memang tertarik Di situ Dari SMA Aku kelas 3 Ambil bahasa Di waktu Ya waktu itu at, uh, ada macam-macam bahasa sih waktu itu belajarnya. Ya. Yeah. Ada bahasa Mandarin, kemudian Indonesia yang bahasa Melayu, Indonesia Melayu waktu itu. Jadi betul-betul uh, yang dipakai prosa yang yang lama-lama ya, yang dulu-dulu wow. itu. Uh, belajar juga Mandarin juga, bahasa Inggris juga. Kalau Inggris malah lebih memperdalam juga. Terus bahasa Jepang salah satunya bahasa Jepang hmm. ini. Terus, eh uh, Uh, aku juga suka sih yang uh, waktu itu uh, J-pop ya masih gencar-gencarnya yeah. waktu itu seperti. Oh, 2000 berapa itu? 2006? Yeah. 2005? Ya, yeah, 2005. <laughs> bahasa jadi, Arab katanya. Uh, ya, yang... <laughs> <Yeah. laughs> yeah. yeah, ini teman satu, satu kelas bahasa ini. Oke. Okay. Uh, soalnya nulisnya dari belakang gitu. Nah, uh, jadi, ya gitu. Uh, ambil yang bahasa Jepang ini karena aku tertariknya dari yang belajar, eh, uh, Tadinya karena uh, J-pop itu tadi Utada Karu, Ayumi Hamasaki yang masih zaman-zaman oh, yeah. oh itu. Oh my god. Ayumi Hamasaki. <laughs> <laughs> Terus aku juga suka uh, Kenshin gitu. Jadi sebetulnya minat dia. Ya. Uh, ya Conan aku juga ikut Conan. Jadi betul-betul uh, minat. Awalnya itu memang hmm. tertariknya ke sana gitu itu makanya bisa nyasa. terus waktu ambil S1 aku ambil sastra Jepang di Universitas Brawijaya mm -hmm. jadi memang uh, untuk lebih memperdalam lagi sastra Jepang ya dan mm -hmm. bahasanya waktu itu nah itu juga dipertanyakan lagi kamu kenapa ambil bahasa Jepang kamu belajar yeah. eh, mau kerja apa gitu ya kamu Betul. mau jadi apa gitu selalu ditanyakan uh, apa kedepannya nih gimana kalau kamu masuk di situ seolah-olah hmm. kalau udah masuk situ itu sepertinya gagal gitu waktu itu ya kayak ya. udah ah ini udah kayak udah gagal gitu <laughs> masuk situ itu hah jadi semacam uh, aku ingin membuktikan diri gitu uh -huh. uh, dengan aku bisa ambil uh, beasiswa ini aku ingin membuktikan kalau uh, bukan anak bahasa itu atau anak sastra itu bukan gagal apa ya bukan hmm udah apa ya ya bukan gagal gitu iya nggak selalu lalu. kita kan satu SMA kan ya mm -mm. aku lihat itu um, Candy itu anak yang cukup berprestasi gitu loh bukan hanya saja di bidang apa namanya bahasa tapi juga waktu itu um, apa kemampuan kognitif di bidang hitung-hitungan uh, biologi kimia itu juga bagus IPS juga bagus kalau nggak salah sempat ranking kan Masuk ke uh, di ranking, ya, yeah, yeah, besar, lima yeah. yeah. besar gitu. Nah, mm -hmm. apa namanya? Eh, uh, sampai orang-orang tuh mungkin aku juga denger selentingan kayak kaget gitu loh. Ah, Candy <laughs> masuk bahasa gitu, eh, uh, masuk ke jurusan yang spesifik ke linguistik gitu loh. Dan yang mana masa itu tuh kayak nggak zaman banget, kan? <laughs> dan mm, itu adalah jurusan betul. pertama di SMA kita, di SMA Kosayu, dibuka jurusan bahasa, dan Candy masuk ke situ eh ya, uh, aku ke uh, tahun kedua. Jadi ada atau satu kakak tingkat di atas, eh uh, Itu di itu yang pertama waktu itu. I see. Wah, dan uh, waktu itu aku uh, bersyukur ya waktu itu ya. Ah, uh, aku udah uh, entah ambil IPA atau IPS waktu itu udah nggak. Aku IPS saja waktu itu ya, karena aku hmm. IPA pun juga yang yang bagus itu karena memoriku aku cukup kuat ya waktu hmm. itu. <laughs> Kalau sekarang itu. mungkin agak berkurang. Uh, biologi sama kimia juga aku lumayan. Kalau matematika, yeah. fisika itu aku nggak banget, <laughs> mm. kurang. Ya aku waktu itu uh, IPS aja ya. Terus yeah. uh, waktu kakak kelas atas itu uh, buka uh, dia memohon ya ke kepala sekolah untuk dibukakan mm. kelas bahasa uh, dan oh ternyata ada jadi aku masuk di bahasa gitu. Tapi sempat ya itu sih se sempat buat heboh ya sepertinya. Oh, yeah iya, yeah, I think eh uh, apa namanya anak-anak di zaman itu yang masuk kelas bahasa mm. itu cuma sedikit banget. paling cuma di bawah 20 orang kan satu kelas. Mm. Dan di situ 10 semua orang. Anak, 10 orang. ya. Yeah, jadi yeah. semua anak tuh jadi sorotan banget gitu loh. Anak-anak IPA, IPS pada ngeliatin. Ini anak-anak lagi belajar ngapain gitu ya? <laughs> Terus bayangin sekelas cuma 20 10 orang doang gitu. Setiap hari yeah. ngeliatin wajahnya mereka setiap tahun cuma 10. <laughs> tapi sebetulnya seru ya banyak yang waktu jam istirahat itu mampir di kelas kita Betul. jadi uh, uh, mereka ingin tahu penasaran sebetulnya sebetulnya mm -hmm. malah inginnya masuk di bahasa juga jadi teman-teman yang ada di PS atau IPA seperti itu gitu malah Betul. seperti uh, kayaknya seru gitu <laughs> oke okay, jadi okay. perjalanannya Candy setelah lulus kuliah itu penjurusan dua tahun linguistik terus masuk ke apa namanya Universitas Brawijaya ilmuan ya. sastra Jepang. Setelah mm -hmm. itu mencari-cari beasiswa um, dalam masa studi itu juga S1 di Brawijaya. Uh, iya, iya, Jadi uh, aku waktu pertama ke sini itu sebetulnya tahun 2007. Hmm. Nah, uh, waktu itu beasiswa uh, yang setahun hmm. untuk belajar bahasa dan uh, kebudayaan Jepang. Itu juga waktu itu Max, punyanya Max dan aku udah mengincar memang dari tahun pertama gitu. Aku udah lihat kemudian ada dosenku yang uh, melihat aku ya waktu kelas uh, waktu semester 1 dan ya. Semester 1 hmm. semester 2 itu dia udah melihat, wah ini sepertinya bisa diasah gitu. Jadi waktu itu uh, aku diminta bukan diminta ya apa ya? Seperti disuruh gitu masuk oh, ya. kelasnya ini uh, kakak tingkat di atasku. Jadi masuk yang di tahun kedua. Hmm. Terus ya udah Aku masuk gitu, dan waktu itu apa ya e, seperti ini siapa gitu tiba-tiba deh masuk ini siapa pressure ya iya. <laughs> pressure gitu sama dosennya udah udah masuk sini gitu karena udah e, seperti direkomendasikan ya sama kaprodi waktu itu e, udah ini masuk di kelas yang kakak tingkat itu jadi aku bisa ambil e, tesnya waktu itu hmm. aku cuman berpikirnya coba-coba e, lin jadi enggak ada uh, niatan yang untuk benar-benar uh, mungkin gagal ya kali ini gitu mm -hmm. waktu itu mikirnya mungkin gagal ya udahlah gitu gagal nggak apa-apa yang penting pengalaman waktu itu mm -hmm. mikirnya seperti itu kemudian ikut loh ternyata lolos waktu itu jadi tahun 2007 uh, sampai 2008 itu aku dapat beasiswa yang satu tahun di sini. Uh, Cuman tiga nama waktu itu, dari berapa ya? 20 lebih yang di kampus, hmm. yang di kampus ikut tes, itu saya cuman, uh, aku termasuk di yang uh, salah Oke. satu di antara tiga yang lolos itu, gitu. Dan kesini, itu yang pertama kali. Terus waktu 2008 kan pulang ya, kemudian aku uh, selesaikan uh, kuliah, terus uh, sempat kerja, sebentar juga sempat kerja. Uh, terus aku ikut lagi yang tes untuk yang S2 jadi beasiswa Max sendiri ini ada banyak macamnya ada yang program satu tahun untuk uh, belajar bahasa dan uh, uh, apa uh, bahasa dan kebudayaan Jepang ya uh -huh. kemudian ada yang beasiswanya seperti yang aku ini uh, research student jadi untuk S2 Kemudian untuk yang S3 dari S2 bisa dilanjutkan ke S3 Kemudian eh okay. uh, iya untuk yang uh, dosen teacher training itu juga ada. Uh, untuk yang anak S1 oh D3 ada juga sepertinya. Jadi banyak banyak itu macam-macam uh, programnya banyak. Sempat waktu habis SMA uh, coba mendaftar waktu itu di uh, habis SMA coba yang di S1-nya, yang program S1-nya itu. Tapi enggak nggak dapat waktu itu. Okay. <laughs> belum, belum gitu. I see. Oke, mm -hmm. jadi lanjut ke S2. Eh, itu mm -hmm. berapa lama? Satu tahun juga? S2-nya dua tahun. Dua, S2, tahun, dua di, tahun di Tokyo? Uh, enggak, di Kyoto, di sini. Oke, okay, di Kyoto. Mm -hmm. Yang okay, setahun jadi, yang 2007. Mm -mm, mm -mm. Jadi kalau mungkin Candy bisa jelasin juga ke teman-teman hmm. yang mungkin uh, penasaran. Jadi sistemnya itu gimana? Candy harus apply dulu? Um, mulai apa apply applicationnya hmm. online hmm. ataukah via paper harus dikirim terus setelah hmm. itu melalui tes terus pemilihan hmm. universitas itu bagaimana apakah itu sudah dipilihkan? Hmm. Oke okay, jadi lebih ke teknis ya sekarang Betul. ya uh, gini uh, Max itu beasiswa Max ya uh, ada dua rekomendasinya yang satu itu rekomendasi universitas jadi uh, Biasanya, uh, ini istilahnya u to u gitu ya, dari hmm. universitas ke universitas. Itu yang satu uh, yang ini, uh, apa ya, kita tidak bisa milih universitasnya. Hmm. Yeah. Jadi kita, misalnya dari universitas Bayi ada koneksi dengan universitas uh, Koci, misalnya ya. Aku, hmm. uh, ya ada Koci, kayaknya. Uh, jadi cuman bisanya ke situ, dan yang di Koci ini dia punya limit, punya slot. Uh, setahun mungkin dua, dua orang. Uh, tiga orang atau cuma satu, jadi tergantung slotnya. Kalau yang satunya ini yang aku uh, pergi ke sini ya, dengan yang ini ya, itu uh, rekomendasi dari kedutaan, jadi Embasi kedu, uh, embassy ya, uh, kedutaan. Nah, ini mereka per tahunnya itu untuk yang research student ini, uh, untuk S2, S3 ini kurang lebih 35 orang hmm. uh, setahun, jadi uh, slotnya sekitaran itu ya. Bisa bisa lebih bisa kurang gitu. Nah untuk prosesnya yang utama yang penting itu apa? Jadi memang harus uh, pertama cek online ada uh, dia uh, ada di uh, di onlinenya yang uh, Max uh, website-nya Max ada, kemudian uh, website-nya kedutaan besar Jepang yang di Indonesia itu juga ada dan uh, yang pertama yang paling penting itu uh, kelengkapan dokumen ya. Mm -hmm yang awalnya ini, dan betul-betul menjaga deadline supaya kita tidak melewati uh, tanggal atau deadline tersebut itu jadi yang jauh-jauh harus dipersiapkan jadi kalau misalnya ini nih kan tiap tahun uh, sekitar maret april ya, uh, ya. sekarang Intinya september ya. bisa bisa di ya bisa dipersiapkan dari sekarang setengah tahun ada ini persiapannya bisa bisa lebih yang pertama itu tema penelitiannya temanya ini intinya harus apa ya betul kita cari dulu pertama yang sesuai minat ya kita cari yang sesuai minat biar kita bisa jauh researchnya bisa jauh nah itu kita cari sumber-sumber yang mencukupi Enggak nggak asal ya yang yang ada yang kita bisa cari itu kita mulai cari kemudian yang bagus itu yang gimana yang yang solid yang solid ini apa ya konkret ya yang konkret mm -hmm. jadi betul apa yang pingin kamu cari tahu kemudian apa yang bisa uh, menjadi uh, kontribusi untuk masyarakat jadi dari penelitian ini apa yang bisa uh, di uh, diambil istilahnya seperti itu Uh, itu sih dua, kalau tema penelitian pertama harus jelas topiknya apa, apa yang ingin kamu cari tahu, kemudian uh, kontribusinya untuk masyarakat, uh, untuk orang ya, apa gitu ya. Mm -hmm. Kemudian yang kedua itu uh, tes bahasa, tes bahasa ini juga kan jauh ya, kalau kita mau TOEFL kita tunggu berapa bulan, 3-4 bulan. Untuk persiapannya? Uh, ambil tes TOEFL, ambil tesnya. Oh, iya. Bisa sampai tiga mm empat -mm. bulan sebelum mm -mm. untuk re ya, reserve slot. Ya, ini kan uh, butuh waktu. Jadi kalau misal uh, yang tes bahasa Jepang, ini juga ada. Jadi seperti TOEFL itu, TOEFL untuk bahasa Jepang kita uh, panggilnya JLPT ya, Aduh, atau Nokeng. Ya. Aku dengar aja sudah serem. <laughs> Semacam TOEFL. Nah, ini uh, dia cuma dua kali setahun itu. Jadi mm -hmm. pertengahan tahun sama akhir tahun. Kalau okay. di Indonesia sekarang ya. Kalau dulu malah cuma satu tahun sekali waktu waktu zamanku dulu ya. Waduh, itu jadi akhir setahun. tahun. <laughs> kalau tahun iya, tahun ini jadi, harus nunggu tahun depan. Iya. Jadi betul betul kita tuh udah lihatnya dari tahun sebelumnya untuk daftar betul. yang untuk tahun berikutnya itu kita udah udah mulai cari gitu. Jadi mm -hmm. ini tes bahasa juga dipersiapkan. Terus sebisa mungkin kalau uh, yang bahasa Jepang Lulus N2 ya, N2 ini istilahnya nomor dua advance, jadi advanced. udah yang uh, di bawahnya yang paling tinggi satu ya. Okay. Kalau bisa N1 yang betul-betul advance itu lebih bagus lagi, gitu. Okay. Ini minimal N2 atau kalau TOEFL di atas 550 mm -hmm. ini. Nah ini harus dipersiapkan. Terus yang ketiga itu uh, fotokopi dan scan uh, data dokumen penting ya dokumen-dokumen penting terus kemudian fotokopi ini biasanya uh, ijazah kemudian transkrip itu harus uh, difotokopi dan fotokopinya ini kan harus dilegalisir kalau betul kalau eh uh, kalau uh, untuk beasiswa kan harus kita minta uh, cap ya dari kampusnya yes. itu makan waktu juga jadi uh, tahu sendiri kan uh, birokrasi kalau di Indonesia gimana ya jadi yes. kita kalau Fotokopi udah punya, kalau bisa legalisir, udah legalisir aja. Kalau mm -hmm. itu uh, harus ditranslate ke bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Oh, kalau yang iya, sepertinya bahasa Inggris. Mm -hmm. Sepertinya Tapi bahasa, bahasa Inggris. Inggris ya. Terus dilegalisir. Ya. ya, karena ini dari kedutaan mereka akan uh, menyampaikan lagi dokumen kita nih ke uh, pemerintah di sini, ke oh. Maxnya, ya, ke Maxnya. Mm. Jadi bahasa Inggris. Jadi mungkin kalau perlu diterjemahkan. Berarti makan, makan waktu lagi kan harus betul. terjemahkan, kemudian uh, legalisir, dan cap itu ya, minta tanda tangan itu yang lama itu, itu yang <laughs> bisa bulanan. Kemudian, iya, bisa, iya, betul, bisa bulanan, jadi uh, bisa, bisa mungkin itu disiapkan. Kemudian scan, kalau uh, bisa punya file scan, kita bisa print sewaktu-waktu ya, uh, bisa yeah. jadi bisa cepat. Kemudian uh, ini untuk uh, letter of acceptance, jadi mm -hmm. untuk kita yang proses terakhir itu kan harus uh, dapat persetujuan istilahnya dari universitas yang mau menerima kita, nah itu kalau aku bilang kemarin ya, pengalamanku itu, aku cari sendiri itu, susahnya setengah mati Maksudnya jadi aku susahnya? udah jadi aku udah, uh, misalnya kita cari ini di internet, ah internet semua ada, kan pasti kita mikirnya seperti itu cuman, uh, kita kita misalnya email ke bagian internasionalnya itu tidak ada tanggapan. Kemudian kalau email langsung ke dosennya tidak ada balasan. Ya atau emailnya malah udah nggak kepake misalnya. Okay. Jadi nggak sepertinya nggak update. Mereka kalau update itu apa ya? Kalau email seperti itu malah uh, untuk internal kalau di hmm. sini itu. Jadi mereka tidak sembarangan menaruh uh, email uh, misalnya dosen ya email dosen di uh, websitenya universitas itu. Kalau di sini seperti itu. Jadi betul-betul internal sekali rasanya. Jadi di sini aku uh, ingin tekankan uh, koneksi kalau bisa uh, kuat ya, kalau bisa koneksinya. Gimana? Nah, ini misalnya kita uh, menjaga hubungan dengan dosen atau kita punya bos kalau kerja kita juga uh, punya hubungan yang yang mumpuni ya, yang cukup ya mm -hmm. dengan atasan misalnya seperti kok diminta yang lagi bekerja sepertinya diminta uh, surat rekomendasi dari atasan juga. Jadi uh, harus uh, jaga hubungan ya kalau iya. aku bilang ini ya. Mm -mm. Nah, ini untuk uh, untuk bisa mendapatkan uh, rekomendasi itu juga gitu. Letter of, of acceptance, acceptance itu didapatkan uh, dari universitas mm -mm. dari dosen di universitas yang kita mau. Ya, dari ya dari dosen dari universitas yang kita mau karena uh, kita hubungannya langsung dengan dosen yang kita minati gitu okay. dan ini perlu tiga waktu itu wow. aku kurang tahu sekarang Iya tapi uh, aku karena aku cuma dapat satu jadinya aku uh, menyerahkan yang satu ini yang satu satunya ini gitu tapi ada uh, hmm, ada yang bilang kalau misalnya ada kita keterimanya yang di uh, universitas publik ya yang uh, negeri sama yang Private yang swasta gitu, mereka yang pemerintah Jepangnya mereka bisa milih yang yang umum, yang lebih murah. Tapi aku kurang tahu ya. Oh, ya. Aku kurang tahu. Atau kalau bisa letter of acceptance-nya ini, pokoknya yang kita paling paling serka aja nanti ditaruh di paling atas seperti itu. Gitu. Oke. Okay. Dan satu lagi yang terakhir itu hal positif ya. Ya kalau bisa kita melakukan hal-hal yang positif. Uh, mm -hmm. seperti kalau misalnya masih di masih sekolah atau kuliah ya kita ikut uh, uh, organisasi, organisasi. Mm -hmm. ya betul organisasi eh. kemudian event Oksista atau event hmm. ya ya mm -hmm. atau event kita jadi panitia kepanitiaan itu mm -hmm. juga uh, jadi nilai plus untuk di cv nya kita ya untuk di uh, kurikulum vitae nya mm -hmm. biar biar menambah nilai plus itu betul. ini kalau Ada... aku uh, mm -mm. Sorry, yang aku, perlu diperhatikan uh, ini. Enggak uh, apa-apa. Jadi, apa namanya kalau dibilang beasiswa full, apa namanya itu enggak enggak full juga ya. Ternyata sebelumnya kita mm. di Indonesia pun kita juga harus mempersiapkan gitu loh, siap budget juga. Mm, Kayak tes yeah, bahasa Inggris akan akan kalau kita yeah. perlu ujian mm. TOEFL pun kita juga harus bayar sendiri. Atau yeah. ada biaya-biaya lain enggak yang waktu itu Candy siapkan juga? Eh, uh, kalau yang lumayan pastinya, kan? Oh, oh ya, uh, sama translate. terjemahan. Mm -hmm. Ya, translate, tra translate terjemahan. Kemudian kalau misalnya tes ikut tes, uh, kalau yang awalnya sendiri kan itu uh, dokumen. Mm -hmm. Setelah seleksi dokumen, misalnya lolos ya seleksi dokumen, lolos itu tes tulis. Nah, tes tulis ini juga uh, transportnya sendiri. Aku ke Surabaya waktu itu tes tulis. Kemudian setelah tes tulis uh, wawancara, wawancara kalau lulus tes tulis wawancaranya di kedutaan di Jakarta, itu juga sendiri, apa sendiri. Kemudian kalau uh, misalnya lo, uh, lolos, terus berangkat ke sini ada tes kesehatan, jadi tes uh, yang keseluruhan itu ya, mm -hmm. yang itu juga lumayan waktu itu, uh, habisnya lumayan. Karena bayar harus sendiri. full, full check-up, itu bayar sendiri gitu. Yeah. Jadi yang uh, free-nya itu uh, jadi pesawat. Kalau udah, e, misalnya udah positif ya, udah berangkat, udah mau ke sini itu pesawat sama biaya hidup di sini gitu. Hmm. Yang kuliah sama kuliah sama biaya hidup sehari-hari itu dapat yeah. uang per bulannya. Hmm. Wah, ini perjuangannya panjang ya. Ternyata mencari scholarship itu nggak mudah sebenarnya. Walaupun scholarship yeah. itu banyak sekali, mungkin ribuan, puluhan ribu. Terutama hmm. disediakan untuk negara-negara yang sedang berkembang ya. Karena kan memang hmm. pendidikan di negara-negara berkembang ini susah banget. Itu balik lagi ke kita. Apakah kita tuh memang mau menggunakan fasilitas ini ataukah tidak gitu loh. Tapi sekalipun kita mau, kita pun juga harus usaha jauh-jauh hari ya. Gila. Ya. Setidaknya setahun sebelum. Ya, betul. Ya, bahkan hmm. aku dengar teman-teman yang mungkin katakanlah, bahasa Inggrisnya masih kurang. Itu kan butuh hmm. proses juga untuk belajar tahunan, dua, tiga tahun. Ujian, sempat gagal. Hmm. <laughs> yeah. Oh ya, <yeah>. bicara <laughs> tentang gagal. Candy, boleh nggak okay. cerita tentang eh, itu kegagalan Candy dalam mendapatkan beasiswa tadi, sempat disinggung sebentar? Ya. Uh, jadi, waktu habis SMA itu, aku mencoba tes yang untuk S1-nya, yang kesini juga waktu itu. Hmm. Tapi, Uh, ah yang dokumennya lolos, yang sempat uh, yang seleksi dokumen sempat lolos, mm -hmm. tapi setelah itu kan tes tulis, nah di tes tulisnya ini aku yang kurang, nilainya aku nggak mencukupi ya sepertinya untuk bisa lolos uh, di wawancaranya itu. Dan okay. waktu itu ada uh, ada dua kalau nggak salah bahasa Inggris sama apa ya? Aku ambil yang sosial waktu itu. Hmm. Ada satu lagi dan dan susah sih susah. Susah ya. Ini Karena juga, kita cuma bisa lihat uh, yang kisi-kisi soalnya di cuma beberapa yang di, dari uh, websitenya itu. Jadi nggak bisa tahu betul-betul gimana ujiannya. Oke. Okay. Mm -hmm. Oke. Okay. Jadi soal-soalnya pun juga di di reveal di websitenya ya. Aku juga baru tahu. Ada tapi cuma sebagian nih. Nggak, oh, okay. nggak nggak enggak semua nggak semua mm -mm. kalau yeah. semua ya itu namanya contekan. <laughs> <laughs> ada yang lalu-lalu yang uh, udah selesai udah lewat ya ada yang di uh, sama mereka di upload iya yeah. uh, tapi nggak semua sih <laughs> wah untuk bicarain beasiswa ini panjang banget dan luas banget ya sebenarnya yeah. masih banyak mm -hmm. yang ingin digali aku juga ingin tanya gimana sih tips-tips uh, untuk apa namanya lulus uh, beasiswa beasiswa atau tes tes interview yang ada gitu kan banyak tips and tricksnya uh, hmm. kalau Candy sendiri itu pakai ini enggak pakai kursus kah persiapan kah atau ada tutor mentor yang mendampingi um, kalau yang untuk beasiswa yang S2 ini kemarin aku betul betul sendiri ya rasanya. waduh jadi apa ya komitmen ya kalau aku bilang Uh, kalau yang waktu uh, kuliah memang ada dosen yang membimbing waktu itu, jadi uh, diarahkan kayak Oh iya. Uh, yeah. Yang itu, gimana... itu ya. Oh enggak. jadi uh, yang pertama kali sendiri, yang 2007 oh, itu, okay. yang satu tahun itu. Nah, waktu itu ada yang membimbing, jadi kalau misalnya keluar uh, yang seperti ini, uh, ini ya lihat yang di bagian ini misalnya gitu. Hmm. Kalau yang kemarin S2 kan uh, 2000 Sebelas ya aku daftarnya kemudian 2012 aku lolosnya itu pun makan waktu nih 2013 aku baru berangkat jadi um, proses seleksinya sendiri pun itu bisa setahun bisa makan waktu setahun lebih mm -hmm. nah um, ya gitu sih jadi dasyat, <laughs> memang dasyat. memang memang kalau aku yang kedua kemarin komitmen ya jadi betul-betul tekad iya yeah. Wow. Luar biasa, luar biasa. Gak apa namanya, apalagi kalau balik lagi ke zaman tersebut itu yang namanya hmm. community itu hampir-hampir jarang banget gitu ya. Orang-orang uh, ya. pencari beasiswa pun nggak semerbak di mana-mana, kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, kita ke Facebook, ada tuh grupnya banyak sekali, pencari beasiswa, scholarship hunter, apa hmm. semacamnya macamnya, ataupun juga apa namanya, sesi tanya jawab seperti ini tuh banyak sekali sebenarnya. Kalau zaman hmm. dahulu, itu semua nyarinya di mana ya? Google pun juga nggak sekomprehensif, kayak sekarang ya, blogger-blogger, semua sudah pada masukin informasinya. Zaman dulu ya, tuh... betul. Harus rajin sekali mencari informasi, mencatat, ya. Ya, sering tanya juga ya. Iya, e, jadi dulu itu aku selalu pantengin e, apa itu ya, papan pengumumannya di kampus itu loh. Papan pengumuman, nah, jadi yang ada yang kaca, papan kaca. Nah, itu aku liatin, itu tiap hari. Jadi kalau ada oh. pagi, aku nyampe pagi, aku langsung lihat itu ada apa hari ini gitu. Jadi di ya. papan pengumuman itu aku ngecek. Terus uh, aku ingat waktu itu memang uh, sedikit ya uh, sumber untuk uh, penelitian. Yeah. Jadi referensi buku-buku ini juga betul-betul uh, uh, terbatas, apalagi Malang ya. Betul. Aku harus ke Surabaya, kadang aku harus uh, ke Jakarta. Waktu itu aku belain ke Jakarta uh, beli uh, buku yang di Kinokuniya itu. Oh, aku sebut nama. Oke. Okay. <laughs> Jadi betul-betul yeah. aku ke Jakarta itu untuk uh, cari sumber <laughs> untuk ke Japan Foundation, Japan Foundation ini dia punya uh, perpustakaan, library Dan yang hanya di Jakarta. bisa. Iya itu di Jakarta, hanya oh. di Jakarta. Jadi uh, aku cari sumber itu sampai ke sana gitu. Dan memang butuh ya, karena memang butuh gitu. Aku kalau nggak, kalau uh, kurang bekalku kurang, aku nggak bisa tembus gitu. Jadi aku belain waktu itu ke. Japan Foundation yang di Jakarta sama di uh, sama itu toko buku itu tadi yang toko buku impor untuk yeah. yang buku-buku-buku oh. bahasa Jepang. ya yeah. Luar biasa. Oke, okay, sekarang sedikit fast word. Mungkin nanti buat teman-teman yang ada pertanyaan silakan langsung tulis di kolom komentar atau kalau misalkan sesi ini kurang nanti kita akan buka part 2 yang memang khusus membahas tentang persiapan untuk lulus scholarship. Boleh. Gitu aja ya. Uh, sekarang aku mau membahas tentang ketika uh, Candy sudah lolos mm. semua itu seleksi pasti senang banget ya rasanya. Oh mm -hmm. aku apa namanya scholarship awardee dari Indonesia gitu terpilih. Terus yeah. um, itu tuh aku rasa baru awal perjuangan. Iya. Yeah. <laughs> Karena nanti di Jepang itu kayak langsung aduh bang, banyak sekali culture shock. Belum ngejar yeah. apa namanya mata kuliah hmm. itu kan luar biasa ya. Nanti lebih cepat lagi persaingannya. Hmm. Itu boleh nggak share gimana waktu itu rasanya? Ya, yeah, uh, waktu pertama dapat kan senang ya yang tadi katanya Merlin itu, wah Jangan over bomb dulu. Iya. <laughs> yeah. Tapi waktu itu memang aku udah gini, oh begitu nyampe aku harus sudah bisa adaptasi, aku harus sudah uh, misalnya uh, tahu, harus tahu begini-begini, jadi aku udah uh, lihat banyak sumber yang di kampus, uh, peta kampus tuh aku udah liatin, <laughs> oh ini dimana, ini kalau aku butuh, ini aku kemana gitu, jadi udah yeah. tahu gitu dan uh, memang waktu nyampe ke sini memang ya excited ya tapi uh, aku merasa pressure juga waktu nyampe ke sini karena uh, orang lihatnya Oh pen penerima beasiswa gitu ya uh, jadi rasanya pressure kalau kalau aku nggak bisa ap apalagi mewakili Indonesia ya Apakah kata orang gitu ya yeah. ini orang Indonesia be penerima beasiswa ternyata cuman begini gitu ya istilahnya yeah. Nah itu Aku uh, dari awal yang beberapa tiga bulan pertama kalau nggak salah itu aku sempat uh, down ya istilahnya aku sempat down dan aku tuh tiap malam mimpi buruk gitu, Mer. jadi Aduh. aku itu nggak sadar kalau aku itu stres, <laughs> aku itu stres. Iya. Yeah. tapi aku kayak tiap hari itu aku harus cepat gitu, aku harus kejar ini, aku harus bisa ini, aku harus tahu itu misalnya tapi aku nggak sadar aku sendiri itu terlalu uh, menaruh beban sama diriku sendiri gitu jadi aku waktu yang beberapa bulan pertama itu aku tiap tiap malam ya kalau tidur selalu mimpi buruk gitu <laughs> mimpi buruk iya tapi terus cerita sama temen terus dia bilang kamu ini terlalu stres gitu terus aku oh iya gitu baru nyadar oh iya jadi aku ini stres gitu betul terus apalagi dari culture bisa Indonesia slow. ke culture Jepang Tuh. itu kan lumayan ya uh, perbedaan ya. gapnya mm. cukup tinggi mereka kan sangat pekerja keras juga dalam yeah. hal studi mereka kan sangat getol banget ya betul kerja keras dan uh, mereka uh, mengutamakan perfect ya mm -mm. perfeksionis banget jadi ada salahnya dikit itu udah udah gagal gitu loh rasanya jadi betul betul uh, perfect Kemudian on time tepat waktu, ini aku juga berjuang banget waktu itu. Gak ada ya, Harus namanya polos-polos gitu ya, titip tanda tangan gitu, gak ada ya? Gak, iya, gak ada. Dan lima menit terlambat itu udah malu, udah. Aku kan kita biasa ya, kalau misal, apa yeah. uh, ada? Uh, cuman lima menit itu pun gak, gak, gak dihitung terlambat. Tapi kalau hmm. di sini, kalau uh, jamnya jam lima misalnya, itu dia udah datangnya, lima menit sebelumnya, sepuluh menit sebelumnya gitu. Hmm. Jadi betul-betul. On time harus sesuai jam itu harus sesuai jadwal itu itu memang shock juga waktu itu okay. shock terus ya, apalagi lagi dukanya ketika sempat datang ke sana buat teman-teman oh. bisa jadi bahan persiapan <laughs> homesick 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 itu uh, pasti makan ya? Ya, ya pasti itu pasti homesick yang susah yang berat banget itu kalau lagi sakit dan kita ya. sendirian itu, aduh, itu intinya kita harus benar-benar jaga diri sendiri ya harus Betul. Uh, bisa merawat diri sendiri. Tahu Betul, batas. Tidak ada mentor, oh, sorry tidak ada kayak apa namanya, hmm. uh, ya instruktur atau orang yang menjadi penengah untuk uh, scholarship ini untuk memantau apakah katakanlah Candy ini sedang dalam kondisi yang sakit hmm. atau misalkan bolos nggak datang kuliah selama berapa minggu itu nggak ada hmm. yang mengawasi ada ada. Jadi ada, uh, waktu kan? nyampe ke sini kan uh, kita ada dosen pembimbing yang kasih acceptance tadi, letter of acceptance. Hmm. Nah, itu uh, dosennya yang uh, apa ya? Seperti bukan mengawasi tapi uh, memantau ya, memantau hmm. kita kalau kita butuh apa, kita sakit apa uh, bisa bilang ke beliau gitu. Tapi kan kalau sehari-hari kan kita harus ini jalan sendiri. Betul. Nyiapkan makanan sendiri, beli obat sendiri, waduh, buat teman -teman yang nggak biasa. Ini harus, ya. ini deh, apa namanya, benar-benar mulai dari sekarang mencoba mandiri ya. Iya, betul, harus kuat, harus kuat. Iya, ya. tapi terus, kalau teman-teman studinya gimana? Apakah mereka kayak nggak suka membantu, ataukah mereka sangat... Uh, helpful banget, mentor-mentornya? Oke, okay, eh, uh, iya, uh, membantu, membantu banget, terutama, uh, yang, uh, kalau dosen pembimbingku sendiri ini dia orangnya, uh, perhatian ya, ada yang dosen yang cuek-cuek gitu juga ada, tapi yang dosenku ini kemarin dia perhatian juga, kakak kelas teman-teman di uh, kampus juga perhatian gitu, kalau ada, uh, mereka ada party gitu, selalu, eh, mungkin gitu, okay. <laughs> selalu diajak gitu, iya. Perhatian sih, baik, tapi intinya, um, dari kitanya sendiri yang juga keluar. Kalau kita cuman misalnya cuman sama temen orang Indonesia, juga mereka nggak akan, nggak akan datang ya, nggak akan, karena kita menutup diri gitu istilahnya. Betul. Kalau kita yang keluar, kita yang berusaha ngomong, uh, dengan bahasa aktif. Jepang, ya betul. Kalau kita yang aktif, misalnya kita tanya atau uh, ketemu siapa selalu menyapa, itu uh, orang akan lebih apa ya perhatian gitu sama kita betul ini boleh juga tipsnya dan juga buat teman-teman yang mungkin apa namanya di negara yang asing ya foreign country terus kita tuh kayak nggak nggak punya banyak teman coba untuk proaktif dan teman-teman itu bisa membantu kita loh uh, one day tuh. gak hanya dalam bidang studi tuh. mungkin nanti pas cari kerjaan mereka bisa ya, dari tuh. mouth to mouth kita dapat informasi gitu ya, oh betul, ya bicara tentang teman-teman itu apakah ada kayak perkumpulan kalau yang setahu aku kayak PPI Persatuan Pelajar ya. Indonesia di seluruh dunia di Jepang ada nggak kayak grup-grup ada, gitu? ada 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 PPI uh, ini terbagi atas wilayah-wilayah gitu jadi yang hmm. di Tokyo sendiri ada PPI Tokyo kemudian PPI uh, yang Osaka ada kalau aku yang di Kyoto Kyoto Shiga namanya itu tiga. Mm. tapi meskipun bukan pelajar lagi ya, aku kan udah mesk, meskipun bukan but, uh, alumni juga boleh masih boleh join di situ. Tapi kan uh, intinya bisa sharing ya, bisa uh, mm. berbagi info yang uh, kita nggak tahu atau yang seperti sekarang ini nih, kalau misalnya ada info baru yang seputaran pandemi ini kita bisa tahu gitu, bisa dapat right. update di situ. Ada, mm. ada. Baguslah kalau begitu. Kalau dulu kan jarang-jarang ya. Sekarang semua orang Indonesia sudah makin kemana-mana ya. Hampir di setiap yeah. negara itu ada. Jadi perkumpulannya tuh ada. Enggak mm. perlu khawatir mm. untuk homesick-homesick banget ya. Mm -hmm. Ada. Dan lebih banyak ya sekarang ya, ya Orangnya. Betul. Macam -macam. Kalau dibanding dulu, iya. Lebih. Sekarang orangnya lebih banyak dan lebih beragam. Kalau uh, dulu cuma pelajar aja. Kalau sekarang udah banyak yang bekerja yang di bidang. Uh, yang mendidikkan seperti ini ada, kemudian yang engineering ada yang macam-macam, jadi ya. udah banyak yang, ya orang Indonesia sendiri udah banyak yang di sini. Mm -mm. gitu. Kayak aku mm. di Belanda gini juga persatuan orang Indonesia nya kuat banget, uh, oh, Pertama yeah. pelajar. Mm. Terus pelajar mm. itu pun dibagi-bagi per universitas mm. itu ada grupnya sendiri. Mm. Oh. Terus uh, grup Asian, uh, ya pelajar Asian gitu juga ada, mm. jadi nggak hanya uh, apa namanya di apa uh, Kumpulan orang Indonesia, tapi orang-orang hmm. Southeast Asia pun ngumpul. Terus, hmm. untuk orang-orang yang mungkin datang ke negara asing untuk menikah, itu ada perkumpulannya hmm. sendiri, oh. kayak Indonesian Living in Holland gitu ya. Jadi, kebanyakan hmm. ya ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang pindah ke negara asing untuk berkeluarga, itu hmm. ada lagi di situ tuh hmm. wah macam-macam informasinya mulai dari jualan makanan ya, ya, sampai ke betul. jualan buku-buku pelajaran -buku uh. ya ya itu itu grup yang yang membantu, sangat ya? ini membantu sekali uh, ya walaupun uh. jauh dari rumah berasa agak dekat lah <laughs> ya 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 terutama yang yang makanan itu lumayan banget itu iya <laughs> kan lumayan apalagi kalau belajar gitu kan Straight ya kita belajar habis pulang dari kampus terus pulang kerjain PR gitu hampir-hampir nggak -hampir ada waktu buat masak itu hmm. kan lumayan bisa pesen. Iya, <laughs> betul banget apalagi kalau kangen terus di sini nggak ada nggak ada bumbunya lengkuas yeah. gitu kunir kunyit kan nggak ada di sini jadi ya lumayan okay. terbantu sekali. <laughs> Oke. Okay, baguslah. Okay. Terus selama masa studi, katakanlah satu hmm. tahun, dua tahun itu apakah diperbolehkan pulang ke Indonesia? Katakanlah ada urusan keluarga atau memang Candy mau libur? Boleh. Bisa. Asalkan kita uh, dan, uh, tapi biaya sendiri ya. Kalau ini ila, uh, pulangnya yang guys, bukan sama. bukan for good ya. Kalau pulang untuk memang kembali ke negara dibiayai lagi. Jadi uh, memang udah tercover sama beasiswanya. Kalau yang kita Pulang sendiri untuk untuk melepaskan itu kita biaya sendiri dan mm -hmm. uh, di cuman di ini uh, airportnya jangan menulis uh, aku akan masuk lagi re-entry permit istilahnya. Uh, oke. Okay. Jadi memang uh, untuk supaya uh, kita bisa masuk lagi tanpa mengurus visa itu. Betul. Ada Terutama visa. kalau ada musim mm -hmm. liburan yang cukup panjang gitu kan ya mm -hmm. apa namanya mungkin anak-anak pingin pulang melihat keluarga. Ya. Yeah. Ya, terus, mm, apakah boleh bisa. juga uh, menggunakan masa-masa liburan atau masa-masa studi uh, ini untuk bekerja? Bekerja, bolehkah? Ya, ada, tapi ada, ada izinnya juga, itu dari uh, imigrasi ya, izinnya. Uh, 28 jam dalam seminggu ini maksimal. Jadi, kalau misal bekerja uh, 7 hari, berarti 4 jam ya, sehari 28 jam maksimal, ada, bisa bisa part time itu, oke okay, harus minta izin dan pastinya tetap yeah. uh, beasiswa apa namanya sorry sekolah itu tetap nomor satu mm. prioritas, iya yeah, tuh. Mm. Mm -hmm. waktu Candy kerja sorry uh, studi di Jepang itu ditargetin nggak kayak misalkan um, kreditnya per satu semester itu harus berapa terus nilainya harus berapa untuk apa namanya untuk hmm. menargetkan anak-anak yang dapat beasiswa ini tetap terus on top of the average gitu loh, karena itu kan hmm. investasi ya. Iya, eh, uh, uh, kalau yang dari maxnya sendiri sih tidak ada target yang harus sekian-sekian gitu. Tapi hmm. kalau dosen pembimbing saya, memang dia harus memberi laporan ke maxnya ini bagaimana aku di kampus gitu. Jadi selain dari transkip nilai, uh, dosen pembimbingku yang itu dia harus seperti apa ya buat laporannya mengarang mengarang mm -hmm. tentang gimana apa yang sudah aku lakukan dalam satu tahun itu misalnya aku udah ikut uh, konferensi atau nggak mm, tahu uh, menerbitkan jurnal misalnya yeah. uh, uh -uh. dan uh, kalau misalnya transkrip dia sepertinya uh, mungkin melampirkan juga ya jadi tapi nggak ada yang dari maxnya nggak ada yang harus minimal berapa. Kalau nggak mencapai, beasiswanya diputus. Seperti itu, nggak mm -hmm. ada. Soalnya aku pernah baca juga mm -hmm. ada beasiswa yang seperti itu. Dia cukup mm -hmm. menarjetkan. Uh, mungkin beda yeah. universitas, beda negara, juga beda uh, requirements yeah. ya. Dan mm -hmm. Mereka nggak mau sampai anak-anak yang sudah datang ini diinvestasikan, dibiayain, ternyata males-malesan, terus mm -hmm. uh, nilainya jeblok, tidak mm -hmm. menunjukkan apa namanya integritas. Itu bisa diputus. Yeah. Ya, ya. Eh hmm. uh, kalau dalam hal eh uh, nilai sih tidak seketat itu ya. Hmm. Tapi kalau misalnya ketahuan bekerja 20, di atas 28 jam. Ini bisa dipulangkan. misalnya gitu. Hmm. Ini kan udah melanggar uh, imigrasi ya. Kalau pokoknya Betul. kalau udah melanggar aturan uh, imigrasi ini udah bisa dideportasi, udah berarti diputus beasiswanya, seperti itu atau nggak uh, tahu kalau misalnya mabuk <laughs> betul kok mabuk mm -hmm. terus mau orang bisa di bisa diputus ya sisanya langsung ya nggak pakai neko-neko ya ya tuh ya, mm -hmm. ya, ya, oh. <laughs> luar biasa ketahuan nyontek juga <laughs> dan apa ya jangan sampai lah karena kita bawa nama Indonesia gitu yeah. kalau orang Jepang sini misalnya, misalnya oh orang Indonesia nih kena ya misalnya ada yang sampai masuk TV waktu itu Waduh, ada. ini kita udah ada yang uh, tahun lalu kalau nggak salah ada kasus, jadi ilegal, dia overstay gitu ya istilahnya, dan hmm. entah kenapa dia terlibat apa gitu ya, dan masuk di TV, kita udah yang di PP ini, waduh ini, jadi Selalunya. seperti membawa, ya membawa Betul. nama Indonesia ini jelek gitu, Betul. jadi sebisa mungkin ya kita nggak melakukan yang ilegal ya, sebisa mungkin kita jaga ya, nama Indonesia Iya, gitu. dan kalau mm. apa, apa namanya tujuannya ke sana itu untuk studi ya fokus yeah. untuk studi setidaknya untuk masa satu tahun dua tahun itulah ya selebihnya lebihnya yeah, terserah kalian mau ngapain ya oke ya tuh um, ini kurang terus 10 menit ya iya mm -mm. kurang 10 menit apakah ada pertanyaan dari teman-teman kira-kira tadi ada tulisannya sebagai juniornya Kendi tahu betul seberapa tekun, semangat, dan konsistensinya luar biasa. Ya, ini adik kelas saya, <laughs> adik kelas, kelas ya di Brawijaya, mm -hmm. di Brawijaya ya. Mm -hmm. um, mungkin sambil apa namanya nunggu juga 9 uh, menit ini berakhir dan teman-teman kalau masih ada pertanyaan aku juga bisa lanjutin. Jadi kalau misalkan Kendi sudah lulus ini uh, universitasnya, masa studi juga sudah selesai, apakah mm -hmm. boleh tinggal di Jepang? Apakah ada yang namanya, kalau di Belanda, itu ada yang namanya Sukjar Visa atau bahasa Indonesianya itu um, Visa untuk mencari kerja selama satu tahun yang di-grant mm. oleh pemerintah kepada student-student oh. Terserah mau student yang uh, menerima scholarship atau enggak Dalam mm -hmm. satu tahun ini, kalau kalian mau gunain mencari kerjaan di Belanda, silakan Kalau mau pulang juga silakan Kalau mm -hmm. di Jepang ada enggak kayak gitu? Eh uh, ya tergantung beasiswanya. Kalau misalnya beasiswanya dia dapat yang terikat, berarti dia harus kembali, kan gitu. Hmm. Kalau yang Max sendiri ini dia tidak ada ikatan dinas. Jadi uh, kalau udah selesai ya terserah misal mau uh, kerja di sini, mau uh, melanjutkan uh, dengan visa kerja di sini bisa atau mau pulang juga bisa jadi bebas gitu ya makanya okay. ini kompetitif kalau yang max ini nah uh, kalau misal mau kerja di sini itu misal kita mencari kerja ya ini aku sempat juga kemarin uh, habis lulus itu pindah ke visa apa ya Eh uh, special activities atau designated visa jadi uh, khusus hmm. untuk uh, mencari kerja istilahnya visa cari kerja gitu ya mm -hmm. Visanya memang sendiri. untuk Iya, jadi uh, ada seperti uh, rekomendasi dari kampus. Kalau hmm. kita udah lulus, ya kita kan punya ijazah. Kemudian uh, ini kita minta rekomendasi dari kampus gitu. Jadi sepertinya uh, kampus yang menjamin istilahnya. Kalau aku ini orangnya nggak neko-neko meskipun hmm. mencari Je kerja di Jepang gitu. Jadi ada beberapa yang mesti dikumpulkan untuk visa ini. Ada kalau misal uh, dari visa student visa. Uh, Kemudian kita mau ke, cari kerja bisa ganti ke visa kerja, uh, visa mencari kerja itu. Uh -uh. Itu tapi di, seperti bukan uh, bukannya yang seperti di sana ya yang dijamin yeah. pemerintah ya, bukan. Jadi dari universitasnya yang uh -huh. menjamin itu. Oh oke. Okay. Dan uh -uh. dan itu uh, kalau misalnya udah uh, habis itu enam bulan, jadi enam bulan pertama misal kita belum dapat kerja kita bisa berpanjang lagi tapi maksimal cuma setahun kalau kita nggak dapat kerja dalam setahun itu nggak dapat sponsor ya istilahnya itu yeah. kita mau nggak mau harus pulang ya yeah. harus pulang oh okay. uh -uh, mau nggak mau jadi kalau misalnya dalam enam bulan pertama dengan visa mencari kerja itu kita bisa dapat kerja bisa uh, nemu ketemu perusahaan yang mau sponsor kita misalnya itu uh, bisa ganti ke visa kerja gitu. itu tergantung semua kerjaannya syarat-syaratnya juga uh, mm -hmm. Gendi di awal untuk sebelum kita apply ke uh, untuk scholarship mm -hmm. tersebut apakah tertulis uh, ini tidak terikat um, apa misalkan uh, bahwa kalian harus pulang ke negara masing-masing ataukah boleh tinggal di Jepang apakah itu tertulis jelas uh, tertulisnya ya aku ada tapi ada ya. Ada ya di sel-selnya syarat harusnya ada ya. Ada. Atau kalau ada, kalau harusnya. nggak yakin pun bisa bertanya juga ya. Bisa, bisa, bisa. Uh -huh. um, diharapkannya sih kembali ke Indonesia kemudian, betul. Um, ya, di apa ya? Um, Untuk membangun, membagikan ilmunya ya, betul. membagikan uh -huh. ilmunya di negara masing-masing gitu. Iya. Tapi Ini ada uh, pertanyaan soalnya. Ada pertanyaan oh, lagi? Oh gitu. Oke. Okay. Kak, bisa lihat contoh motivation letter untuk apply LOA? Motivation letter, oke. Okay. Waktu motivation. itu sih, waktu itu sih aku cuman mengirimkan proposal karena aku koneksi ya. Jadi, mm -hmm. ada dosen yang uh, kasih kasih tahu, ini coba ke dosen yang ini, Kendi gitu, ke coba yang uh, profesor ini gitu waktu mm -hmm. itu ya aku uh, kirimkan uh, CV, CV ya kemudian uh, proposal uh, penelitian yang tadi tema itu proposal penelitian dan ya itu sih sama yang di emailnya sendiri aku yang jelaskan itu kalau aku memang berniat untuk mendalami ini seperti itu yeah. jadi kalau uh, khusus uh, surat motivation letter itu aku kayaknya nggak ada ya nggak ada ya gitu. uh -huh. itu iya. cuma... kecuali memang nggak kenal mungkin Betul, namanya bukan motivation letter Yang tadi mm. Candy bilang di email itu apa ya? Oh, um, uh, letter of acceptance Letter bukan. of acceptance, bukan uh, Untuk menunjukkan bahwa kita tuh terinspirasi Misalkan untuk studi di universitas mm. tersebut Di negara tersebut Itu namanya mm -hmm. apa ya? ya? Kayak motivation letter juga ya Cuman namanya bukan yeah. motivation letter But anyway, yeah. setauku itu mm. uh, Personalized ya Itu semua tiap orang pun berbeda-beda apa intensi yeah. kalian untuk belajar di sana yang pasti mungkin kalian bisa bagiin poin-poinnya tiga poin um, mm. mengapa pilih universitas tersebut mengapa pilih negara tersebut mm. sama apa sih yang mau kalian pelajarin kalau nggak salah please correct mm. me if I'm wrong <laughs> aku uh, kalau yang aku ingat itu untuk yang Max ini dia ada uh, form bentuk apa format ya untuk mm -hmm. uh, tema penelitian itu yang topik research topik itu. Ya. Tapi untuk yang motivation letter sepertinya nggak ada ya. Aku kurang kalau yang yang karena aku udah 8 tahun lalu ya. Mungkin ya. coba cari yang diupdate. update auto diupdate di lagi. <laughs> Oke, <Okay, laughs> nanti nanti yang lebih. Iya, nanti kita ini aja. E, mungkin buka part 2 yang mana lebih khusus membahas mengenai tips and tricks gimana sih lolos tes-tes di di scholarship plus juga untuk Bikin letter ini, kayaknya banyak sekali peminatnya. Pengen tahu, oke okay. Oke. Okay. Ya, coba aku pe -pe pekupeku lagi. Folder udah ya. lama, dan tadi kita belum bahas scholarship kedua yang Candy dapat di dari Emerging Scholar Awards. Kayaknya menarik juga oh. karena ini kita uh -huh. cuma sempat bahas yang Max aja, ya itu sebetulnya bukan scholarship sih Lynn. jadi aku yeah. waktu itu ikut uh, jadi moderator di konferensi di konferensi mm -hmm. di inggris waktu itu jadi uh, yang ikut moderator mereka diberi penghargaan seperti itu tapi kalau uh, scholarship beasiswa sebetulnya uh, bukan, bukan sih ya oh, seperti okay. penghargaan award Begitu. penghargaan boleh nih, buat teman-teman yang mungkin ingin tahu lebih detail apaan itu dan gimana caranya kalau mereka kepengen, nanti kita bikin part kedua aja ya. Boleh? Kalau penyiar. Ini ya. satu menit terakhir mungkin okay. minta quote dari Candy buat teman-teman okay. yang sedang mencari beasiswa, atau mungkin bukan buat teman-teman buat uh, saudara kalian atau buat anak kalian, one day apa sih um, quote dari Candy? Kalau quote yang aku suka itu simple sebetulnya. Every master was a beginner, ikut yang aku suka banget ini. Jadi hmm. semua yang kelihatannya wow, yang udah profesional, yang udah level advance, yang tinggi-tinggi ini, semuanya sebetulnya berawal dari dasar, dari basic gitu. Hmm. Jadi kalau kita lihat, jangan lihat ke atas terus ya, ah kita nggak mungkin nggak mungkin, itu yeah. semakin mengecilkan diri kita. Jadi kan itu motivasi, tapi kita terus, uh, meskipun di dasar, di level yang beginner, kita terus sedikit demi sedikit berusaha ini untuk mencapai itu Nanti lama-lama kita ternyata oh ada di situ gitu. Ini ini motivasi yang aku suka banget ini. Every master okay. was a beginner. <laughs>